Jadi tadi ada blok D ya semua. Kita mau masuk rumah baru. Jadi kita seharusnya bawa ayamnya, ayam kampung sama beras sama telur ayam. Cuman ini kita tadi berangkatnya masih siang, ada pun ayam regional nggak bisa kita tangkap. Jadi kita beli ayam potong aja teman-teman semua. Berasnya lupa terima kan, kita buru-buru, udah sore, udah mau hujan lagi. Kita tadi siap kerja pun udah gelap gara-gara hujan tadi siang. Kita buru-buru kali, orang beritanya pun mendadak. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman semua. Udah. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah Desa Setepu ya teman-teman semua. Ini dia. Sudah ramai di sini. Apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman-teman Bangdala semua, semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan rezeki yang melimpah. Nah, kita sudah sampai tadi malam di rumahnya Mama Sece saya, karena dia punya rumah. Jadi ini Bidegar tadi bersama Mama Cesa, Iting. Nah, ini permen kami Loren. Kita membuat sayur sarapan pagi ya. Nah, ini Bidegar mau membuat sayur ayam pedas diungkep. Nah, ini dia bumbu-bumbunya yang mau buat Biregar ayam ungkep pedas ya. Nah, ini dia ada cabenya agak banyak bikin Biregar. Nah, ini jahe, ini kunyit, serai, dan kasih Biregar juga lada sedikit nanti ya. Nah, ini bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar. Nah, ini dia batang asam kecombrang biar supaya dia sedap wangi dia nanti sayurnya ya. Ini nanti mau Biregar blender. Tutup. Ini acara masuk rumah baru si Cesa. Kamu apa kain? Ini tugas si Biregar ya, Pak, batu gilingan. Jadi yang mana payah-payah giling. Iya. Pentong. Ah, ada. Ini Biregar langsung buat sayur kita ya, biar kita cepat acara makan pagi. Bikin sayur apa, Biregar? Ayam pedas ungkep. Sayur silap. Sayur silap. Iya, sayur silap, sayur ungkep. Garam ya cukupnya. Oke, langsung kita masukkan batang asam kecombrang tadi ya. Tunggu. Ini langsung kita masukkan ayamnya. Hmm.
kepayahan di regar, nggak dukung kita tolong ya. Lagi pula ini tinggi di regar pendek. Karena di sana masih ada acara kan, jadi masih ada acara semuanya. Kemudian kita makan. Ditutup dulu, diungkep sampai tanahnya. Inilah syarat kalau kita suku Karo ya, apalagi masuk rumah baru, bangun rumah baru, ini wajib ada cipta mata. Enggak serius saja, kamu ngeranak nih gemdung. Ih. Nah, ini cipta mata, ini cipta apa namanya ini? Cipta lepat. Yo cipta lepat, cipta unung-unung. Cipta lepat, cipta unung-unung, cipta mata, itak tombom ya. Nah, ini dia. Tadi kita makan cipa mata ya. Cipa lepat. Kali ini terang ditemukan. Ini akan kena di tengah aduk di dapur ya. Manis. Cem, teman-teman semua. Nah, ini sudah masak sayur kita tadi ya. Kita lanjut nanti tinggal menghidangi ke depan. Sayur ungkep, sayur ayam ungkep pedas. Ini minum bolang ini. Minum. Iyo nih. Harus dibujuk-bujuk, dirayu ngasih makannya. Enggak ada. Lagi sampai sini. Ini keluarga sudah pada pulangan ya, teman-teman semua. Alhamdulillah acaranya sudah selesai. Ya, wajar-wajar kena ya. Nah, ini acaranya sudah selesai ya, teman-teman semua. Kita pun mau berangkat pulang juga ke kebunnya. Cuaca sudah tidak mengizinkan. Nah, sampai di sini dulu video kita hari ini buat teman-teman semua. Terima kasih banyak atas dukungan dan kasih sayangnya buat kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Kita langsung balik ke kebun ya teman-teman semua. Tapi kita di jalan sehingga ke tempat kolong Asep ini ya. Assalamualaikum. Yo.
Mana Amal? Tuh adik Amal lagi. Aduh. Hah. Lah lah. Gol. Mau dulu. Mika Kam. Mika siapa? Kamping Bumika.